Bila saya turun sendiri ke sini, saya nak tengok aspek keselesaan dan kemudahan di kesemua depo. Sebab yang kita tempatkan ini adalah manusia. Cuma mereka masuk menyalahi undang-undang negara kita. Jadi penjagaan mereka itu juga mesti ada sifat-sifat kemanusiaan. Kerana sekarang kita berada di bawah pentadbiran kerajaan madani. Nilai ihsan tu kena ditunjukkan. Penting ya. Kalau tidak Human Rights Watch masuk, dia kata kena torture, mati, minta makanan lebih, kena pukul. Sampai saya pelawa tak sampai-sampai nak jumpa lagi. Saya tunggu lagi. Ya. Bila saya tengok sendiri di sana, untuk rakan-rakan media, sepanjang 2023 kita belanjakan 123 juta. Makan minum mereka, barangan keperluan asas mereka, perbelanjaan utiliti, dan kos kita hantar balik. Itu pun kerajaan kita guna duit pembayar cukai untuk uruskan mereka. Jadi 123 juta ada perbelanjaan tahun 2023. Baik. Kerana kita tumpukan aspek kebajikan, maka menaik taraf depo imigresen seluruh negara juga sedang kita jalankan. Saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan media, di antara yang sekarang kita keluarkan belanja untuk naik taraf termasuklah depo imigresen Lengging dengan kos 53.1 juta. Ini jangka siap 9 Jun 2024. Depo imigresen Pekan Nenas, kita belanjakan 98 juta untuk naik taraf. Depo imigresen Bekenu, 8.1 juta. Depo imigresen Sandakan, 12.5 juta. Depo imigresen Kota Kinabalu, 12.5 juta. Depo imigresen Papar, 12.5 juta. Depo imigresen Tawau, 12.5 juta. Apa maksud naik taraf? Kita tengok pagar-pagar keselamatan dari jenis anti-climb yang perlu kita naik taraf. Kita pasang kamera litar tertutup. Kita pasang penggerak keselamatan, sistem penggerak keselamatan di sekitar perimeter depo bagi tujuan kawalan dan pemantauan menjadi lebih cekap. Jadi kita belanja ratusan juta untuk naik taraf. Kita belanja ratusan juta. Ini menunjukkan bagaimana kelompok ini yang masuk dalam negara kita menyalahi undang-undang, kita uruskan mereka secara perundangan, kita jaga mereka secara perikemanusiaan. Sebab itu saya menempelak terus kalau laporan sebelah pihak atas nama apa pun, termasuk Human Rights Watch, ya, supaya lebih cermat, lebih sepatutnya lebih berlaku adil kepada kerajaan Malaysia, ya, kepada Jabatan Imigresen yang mengendalikan, ya. Mereka boleh terus bercakap, saya akan terus bekerja. Biar rekod menunjukkan bagaimana kita telah mengujudkan 3 Baitul Mahabbah dan 3 lagi dalam perancangan. Jadi itulah tinjauan ini memberikan saya first hand information. Seeing is believing. Betul, masih ada beberapa aspek yang perlu kita tambah baik, tapi banyak lagi perkara yang telah menyaksikan kemajuan dan cara kita menguruskan mereka ini dengan lebih berperikemanusiaan.